Tua Sri berubah. Lebih jelek, lebih bagus. Lebih bagus. Terima kasih Maling. Terima kasih Maling. Terima kasih ya. Bagus. Kapan kejadian hilangnya motor kapan, Pak? 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. Narokmu di mana motor ini kok bisa hilang? Di garasi. Di garasi rumah. Iya. Rumahnya ada pagar apa enggak? Pagar tertutup. Oh. Manjat berarti kamu? Rusak gembok. Oh, rusak gembok. Gemboknya memang rusak waktu itu. Gemboknya rusak waktu itu. Betul ya? Rusak ya, gembok. Iya. Rusak. Terus sekarang motornya sudah ketemu, apa perasaannya, Pak? Perasaan saya mau mengucapkan kepada Bapak Kapolres Malang dan Kasat Reskrim Malang atas menghilang atas ditemukannya kembalinya sepeda motor saya. Tambah bagus. Tambah bagus. Pencuri. Semoga Bapak Kapolres Malang dan Kasat Reskrim Malang jaya selalu, diberikan sehat, rezekinya lancar. Terima kasih Maling. Terima kasih Maling. Terima kasih Maling. Mas, rumah sampean mana, Mas? Namanya siapa, Mas? Avandi. Rumah? Karangsuko. Alamat Karangsuko, Magelaran. Magelaran. Usia berapa, Mas? 24. Ah, berapa sih, Mas? Dan satu tahunnya ketika hilang itu pas ngapain? Pas pagi mau berangkat kerja jam 5. Tadi semalam masih aman gitu. Nah, itu hari-hari emang di garasi itu. Garasi. Tapi emang pagar tertutup. Dirusaknya gimana? Dirusaknya gimana? Gemboknya itu dirusak. Gembok garasinya sama. Gembok garasinya tok yang dirusak. Selama di parkir ini memang enggak ada kunci tambahnya, hanya kunci setir di ya, garasi tok. Mas, tadi disampaikan CRF masuk motor yang mudah untuk dicuri, rencana ke depan seperti apa? Ganti Scoopy. Double. Beli apa, rantai atau gimana gitu? Cakram. Oh, enggak. Ganti kunci kalau apa? Cakramnya. Mas, tapi kan ada beberapa bagian yang coba. Double selalu. Wow, langsung. Nah, coba. Biasa pemeratak saya ini halus loh. Terima kasih. Terima kasih Mali. Lulu, nyapa.